Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, petualangan pada siang hari ini saya berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Makam Agung Troloyo atau Syekh Jumadil Kubro. Ini adalah puncer dari Wali Songo. Di antaranya di makam ini ada banyak sekali, 15 atau 16 makam. Di antaranya yang pertama adalah makam Syekh Al-Husain, kemudian makam Patas Angin, makam Nyai Roro Kebir, dan sebagainya, sampai ke 16 itu makam Kuswonegoro beserta keluarga. Untuk mengeksplor tempat makam ini, makam Agung Troloyo, mari kita sejenak akan masuk untuk mengeksplor makam yang ada di dalam makam Agung ini. Yuk kita lanjutkan video berikut. Ini kita masuk di area makam Agung. Sebenarnya di sini banyak sekali makam-makam yang paling depan dulu ya. Yang paling depan dulu ini ada makam Patas Angin. Ada makam Patas Angin. Nah ini. Ini kondisinya makamnya. Banyak sekali ternyata. Yang pertama, kemudian yang kedua. Ini apa makam enggak? Tidak ada namanya ini. Oh, Nyai Roro. Hah? Kepiur. Oh, Nyai Roro Kepiur beserta keluarga itu ya. Teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Kabupaten Mojokerto. Makam ini banyak sekali. Kalau yang di dalam ini ada makam Syekh Jumadil Kubro dan juga makam Syekh yang lain. Jadi ramai pengunjung di dalam ketika pada hari Minggu ini. Kalian semuanya lihat bahwasanya menurut narasumber yang sudah saya wawancarai bahwa tempat ini tidak sepi, buka 24 jam entah malam atau mungkin pada waktu siang hari tetap saja buka dan selalu ramai pengunjung. Jumadil Kubro adalah seorang ulama yang memiliki karomah cukup besar. Beliau adalah seorang yang mempunyai garis keturunan cukup dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 1349 Masehi di kota Samarkand, dekat kota Bukhara, wilayah negara Azerbaijan. Nama lahir beliau adalah Husain Jamaluddin Akbar. Syekh Jumadil Kubro menikah dengan wanita dari Samarkand dan dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama adalah Ibrahim As-Marokonti atau As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi. Kedua adalah Ali Nurul Alam. Yang ketiga Barokat Zainul Alam. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro
Secara umum perjalanan Syekh Jumadil Kubro dapat dijelaskan sebagai berikut. Di Turki, beliau beserta keluarga dan rombongan mendapat tugas dari Sultan Turki, yaitu Sultan Mahmud I, untuk berangkat ke Tanah Duipa untuk melakukan misi kenegaraan sekaligus misi dakwah. Dalam perjalanan tersebut, yang berangkat menuju ke Jawa Duipa, yang pertama Syekh Jumadil Kubro, kemudian yang kedua Syekh Ibrahim Asmarqandi atau Syekh Jumadil Kubro, yang ketiga Syekh Jainal Barokat Alam, yang keempat Syekh Ali Nurul Alam, yang kelima Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang keenam Syekh Subakir, yang ketujuh Syekh Ali Akbar, yang kedelapan Syekh Maulana Maghribi, yang kesembilan Syekh Hasanuddin, yang kesepuluh Syekh Ali Yudin, yang kesebelas Syekh Malik Israel. Dalam perjalanan menuju Jawa, rombongan mampir ke daerah Pasai, dan di sanalah beliau berpisah dengan Syekh Ibrahim Asmarqandi yang memutuskan untuk menetap dan berdakwah di Pasai. Pada tahun 1399, rombongan dari Turki telah tiba di Awa. Mereka menuju daratan Tandes, sebuah pelabuhan terbesar di Jawa kala itu. Selepas turun dari kapal, para utusan Turki beristirahat sejenak melepas lelah. Kemudian perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju Trowulan. Sesampai di sana, mereka merasa terhibur. Ternyata di Trowulan juga telah ada sekelompok masyarakat muslim, bukan muslim asing seperti mereka, tapi muslim pribumi. Dakwah mereka untuk mengislamkan Prabu Wikramawardhana belum berhasil. Akan tetapi, mereka dipersilahkan untuk melakukan dakwah asal tidak melakukan cara pemaksaan dan kekerasan. Para ulama dari mancanegara itu pun akhirnya menyusun rencana lain, berdakwah dengan cara mereka sendiri. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya diputuskan sebagai berikut. Syekh Jumadil Kubro dan kedua putranya Ali dan Zainal memutuskan tinggal dan berdakwah di Trowulan. Kemudian yang kedua, Syekh Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Tandes. Yang ketiga, Syekh Malik Israel, Syekh Hasanuddin, dan Syekh Aliuddin memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Banten. Kemudian yang terakhir, empat, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Subakir, dan Syekh Ali Akbar memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Jungmara atau nama lain Pelabuhan Jepara. Di Trowulan, Syekh Jumadil Kubro memulai kehidupan baru sebagai pedagang. Bersama dua putranya, tidak ada kesulitan bagi beliau untuk mencari barang dagangan lantaran di daerah Tandes banyak dijumpai para pedagang muslim dari mancanegara yang siap membantu mereka. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar, selancar usaha dagangnya. Komunitas muslim pun kian tertata meskipun jumlahnya tidak seberapa. Awal perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro juga mengalami kesulitan. Akhirnya beliau berkenalan dengan Tumenggung Majapahit yang bernama Tumenggung Satim Singomoyo. Karena hanya beliaulah seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak musyawarah tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Kala itu, beliau sudah memeluk agama Islam walaupun hal ini tidak berani dilakukan secara terang-terangan. Hanya Tumenggung Satim Singomoyolah yang bisa diajak bertukar pendapat tentang bagaimana cara mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa, utamanya di lingkungan kerajaan yang masyarakatnya kala itu sudah sangat terpengaruh dengan ajaran Hindu dan Buddha.
Terus kita coba berjalan di depan, namanya ada masjid. Ada masjid, terus ada makam lagi. Nah ini masjidnya. Ini makamnya Sunan Ngudug, Sunan Ngudung, Sayyid Usman Haji, makam Sunan Ngudung. Banyak. Nah ini. Waliullah Sayyid Usman Sunan Ngudung, Ayah Sunan Kudus. Oh ini ada Ayah Sunan Kudus ya. Panjang sekali makamnya. Nah ini. Ayah Sunan Kudus. Nah ini teman-teman, perhatikan dengan jelas bahwa pohon ini keluar batangnya di mana. Nah ini batangnya itu berada di area makam Syekh Jumadil Kubro. Tapi pohonnya ini mati, sudah kering, sudah kering, tapi masih berdiri. Nah ini ya. Ya demikian teman-teman semuanya, perjalanan religi saya di Syekh Jumadil Kubro. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trowulan. Terima kasih sudah menonton video-video saya, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan akhirnya billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.